korang silaplah panggil Mami sebagai juri Mas Singa yang musim ketiga. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Anmas Singa, The Mas Singa Malaysia musim ketiga, minggu keempat. Siapa lagi akan tersingkir? Dan siapakah tekaan korang yang betul pada minggu sebelum ni? Kita dah ada tiga maskot yang tersingkir. Dan minggu keempat ni akhir runsing lah. Yang tinggal ni sangat mengelirukan. Tiap-tiap minggu suara diorang memang kita tak dapat nak teka lah. Juri, apatah lagi kan? Pening kepala. Apa pun kita tengok apa yang terjadi untuk minggu ni. Tunggu sampai habis guys. Tapi masa yang minggu pertama tu dah memang dapat detect dah memang dia. Cara percakapan dia, cara dia berjoget, cara dia menyanyi, lagu-lagu pilihan. Mula-mula yes. Sampailah minggu keempat ni, I change my mind. Sebab I rasa ada macam sedikit perubahan, untuk minggu yang ini. Yes. Oh, I ada ke dalam kamera ni? Yes. Tak tahu pula. Ya Allah, penting ke ni? Terlalu penting. Lah. Macam mana ni boleh terdedah identiti daripada minggu yang pertama? Dah memang kena dedah nama program Mas Singa. Berselindung di sebalik Mas, tapi dah tak boleh selindung sebab benda yang 3,840 kali I cakap dan nama Liza Dolah, suara tu tak boleh nak tipu. Lepas tu yang berada juri tu pula memang dah tak tahu nak cakap lah. Macam mana diorang dapat tahu pun tak tahulah. Mungkin kelebihan yang diorang ada sebab diorang kenal. Kita lebih rapat dengan diorang because kebanyakan yang ada yang jadi juri tu penyanyi, pelakon yang memang dah biasa dengan diorang. Untuk Kak Liza sendiri, adakah rasa perasaan, senangnya aku diketahui ni, rasa kecewa ataupun rasa, alhamdulillah ramainya boleh mengenali aku walaupun dalam maskot? Perasaan tu berbaur-baur sebab program ni memang kalau boleh memang tak nak langsung juri kenal kita. Tak nak langsung identiti kita ni orang tahu. Tetapi dalam masa yang sama, Masya Allah, kita akan rasa, ya Allah, adik-adik kakak tu memang betul-betul mengenali kakak. So, bila dah minggu pertama, diorang teka kakak, every week dah rasa macam aku keluar. Minggu keempat ni berlainan sikit sebab ramlah punya nama naik. Okey Mami, tekaan yang tepat, macam mana perasaan? Susahlah. Dia orang lama, kau autotune macam mana pun. Mami kenal dia sangat lama. Gesture badan dia semua dalam memori Mami. Macam mana ni Kak Ella, malam ni nampak macam tak berapa nak memberi. Betul, sebab in terms of singing wise lah kan. Yang last tu, suara dia macam bukan Liza Dolah walaupun autotune or what not. Malam ni lain, bertambah bijak nyanyiannya. Sebab tu mungkin I cakap itu adalah kongsi sikit pengalaman bila pakai maskot ni. Apa perasaan dia? Macam nak tidur sekejap, nak fikir. Macam ni perasaan dia. Korang kena cuba bercakap senang. Mungkin sebab umur pun dapat tu usia kan, dah kat 60 tahun, 600 tahun. Tapi steady. Umur dah macam ni, tapi rasa macam kena cuba. Masa kita pergi fitting baju tu pun dah berapa kali fitting. Dia bukan macam pakai terus okey. No, pakai. Oh, hidung pula tak kena, tak dapat bernafas. Telinga tak apa dengar. Mata tu tak apa nampak. So, benda tu memang kita kena banyak kali sebab kita sebagai peserta, kita nak keselesaan. Tu I repeat banyak kali, dapat pegang-pegang tangan. Pegang-pegang tangan tu bukan ngada-ngada tau. Tak. Tak nampak kan? Tak nampak. Okey, cerita sikit macam mana maskot ni dia muncung kita tu ke depan mana mata letak. That's why mata I kat situ juga, takkan mata kat depan pula kan. Mata kat depan tu memang jangkaran mata tu memang kat sini. So macam mana you kena adjust, you kena betul macam you kena okey sini. That's why masa akak naik tu akak kena make sure tengok betul sampai bila atas stage kita dapat gambaran stage tu and kita dapat cue nak bergerak ke mana. So kita bergerak atas arahan. That's why kita boleh buat. Kalau ikutkan seorang memang tak lepas tu jalan, tak lepas jalan. Tak lepas kan. Berapa persen untuk minggu keempat ni kepercayaan yang menghampiri kepada Liza Dolah ni? Nak ikutkan kita nak, Mami nak simpan sampai final. Untuk Kak Ella dengan Kak Liza Dolah sendiri, berapa rapat ni, berapa mengenali beliau, macam mana? Sebenarnya Ella peminat dia. Dulu dia menyanyi, lepas tu dia berlakon. Pada Ella, dia seorang yang sangat talented dan dia sangat special. Pengalaman sebagai VIP bila dirahsiakan, dia nak keluar pun akan disorok muka, dibawa satu tempat khas. Memang, saya bukan rasa macam VIP, saya rasa macam penjenayah.
macam banyak no salah aku ni. Kenapa aku tak boleh tunjuk muka? Macam tu rasanya, taklah gurau je. Tapi memanglah, memang dah konsep dia begitu. And kita kat dalam tu makan dihantar. Adik-adik pula yang sangat baik. Semua best. Team semua best lah. Dalam kalangan yang keliling Kak Liza sini, siapa yang tahu? Anak je lah. Sebab anak yang bawa kakak. Kakak kan tak ada siapa-siapa. Dia pun banyak lah dirahsiakan daripada kawan-kawan ke yang lain dirahsiakan. So memang tak ada siapa yang tahu. Okay, kepada sahabat saya dunia akhirat, Liza Abdullah, ini adalah pertandingan. Orang kata kalah menang, tersingkir tu adat. Awak minggu keempat, saya pernah jadi minggu pertama tersingkir. Saya doakan semoga Liza terus sukses dan terus menjadi primadona terhebat dalam generasi kami. I love you so much, Liza Abdullah. Ella peminat setia, Ella suka sangat lakonan dan nyanyian Liza Abdullah. Semua daripada minggu pertama sampai hari ini, good job. And I respect that. Dan good luck dan sukses terus, insyaAllah. Kenapa kena tengok? Sebab saya ada. Kena tengoklah. Program ni lain pada lain. And you tak tahu pun siapa yang kena meneka sampailah ke hujungnya. Dan apa yang saya nak jaminkan kat sini, kena tengok. Sebab yang tinggal tu memang yang hebat-hebat. Yang terkeluar tu tak hebat lah. Sebab tu keluar. So kena tengok sampai habis. Tau. Ataupun vote I masuk balik. Okay, bye. Memang nama tu dah disebut daripada minggu pertama, Liza Abdullah dalam kurita. Tapi apakan daya, sampai minggu keempat saja kita dapat menyaksikan Liza Abdullah. Korang dah teka tu betul ke tak? Kalau tak betul, korang boleh cuba lagi minggu hadapan, minggu hadapan dan minggu hadapan lagi. Jangan lupa saksikan Aman Singa untuk menyaksikan cerita-cerita di sebalik tabir dan pengalaman di sebalik maskot. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi guys. The Masked Singer Malaysia.